Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan kriteria menteri yang diinginkan Presiden Joko Widodo mendatang adalah jajaran profesional yang ahli di bidangnya. Namun demikian, pihaknya menilai posisi menteri untuk kubu oposisi tidak diharuskan. Menurut Sekjen Partai Nasdem ini, pihaknya meyakini jika Presiden Joko Widodo akan memilih sosok yang tepat untuk posisi menteri. Pihaknya juga akan menghormati siapapun pilihan Joko Widodo terkait siapa-siapa saja yang akan menempati posisi menteri. Selain itu, pihaknya menilai posisi menteri untuk kubu oposisi tidak diharuskan jika nantinya ada parpol kubu sebelah bergabung dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Nah, itu presidential prerogative rights, itu dihormati betul. Nah, keputusan ada di Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Nasdem sendiri mempunyai kader-kader profesional itu banyak. Kan diketahui umum, Nasdem ini diisi oleh tokoh-tokoh profesional. Nah, saat ini ya, koalisi KIK, koalisi pendukung Pak Jokowi Dodo dan Kiai Ma'ruf itu diisi oleh tokoh-tokoh profesional yang sangat banyak. Ya, kan sudah dengar sendiri. Dari PKB bisa 10, bisa lebih. Belum lagi dari Nasdem, belum P3, Golkar, PDIP, yang semua diisi dengan banyak tokoh-tokoh yang mumpuni untuk menjadi anggota kabinet. Ya, karenanya tentu ini berita baik bagi Pak Joko Widodo, mempunyai pilihan yang banyak sekali. Kita tentu harapkan pembantu-pembantu atau anggota kabinet itu adalah primus inter pares, orang-orang yang hebat dari yang terhebat. Dan itu ada di...